Ya, dan ini adalah penalti yang dieksekusi dengan baik dengan oleh Konate di menit 42. Sebenarnya biasanya penalti Vladimir yang hampir tadi menjebol gawang Mitra Kukar, diangkat ke tengah, siapa yang dituju? Wow, gol! Wow, luar biasa sekali. Konate Makan akhirnya bisa mengkonversi umpan silang yang dilakukan oleh teman timnya. Di sudut kiri gawang dari Yandri Pitoy. Kita lihat sisi dari Makan Konate, ya. Menendang dan keras ke pojok kiri, dan Yandri Pitoy tidak menduga bola itu akan masuk. Sekali lagi kita lihat sisi yang berbeda. Tajam sekali tendangan dari Makan Konate. Atep membuka peluang di sana, satu sentuhan, satu tendangan, dan Persib sementara unggul 1-0 atas tuan rumah Persebaya. Dia peluang yang didapatkan, dan Makan Konate menaruh bola ke tiang jauh. Betul. Sehingga membuat skor imbang 1-1. Ada kerjasama antara Vujovic dan juga Spasojevic untuk bisa memberikan